pindah-pindah sama polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Khair, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bareng saya, Dahab Entur. Hari ini masih ada di Pemondokan Mahbatsul Jin. Kalau tadi di belakang sana udah banyak banget para penjual yang makanan-makanan Indonesia. Dan sekarang saya mau lihat selain dari makanan Indonesia ada apa aja di sini. Yuk. Nah, seperti yang terdengar dari suara speaker, udah terdengar dengan bahasa Indonesia murah. Oke. Di sini juga ada pertokoan di mana para jemaah Indonesia sedang pada berbelanja nih. Di situ ada speaker dengan terdengar murah ya. Wah, mantap banget sih. Ayo serba dua real. Masya Allah. Kita lihat para jemaah yang sedang berbelanja di pertokoan oleh-oleh nih. Masya Allah. Selain dari itu di sini juga ada warung atau bakwala juga banyak. Kita lihat ke area sebelah sana. Assalamualaikum. Sobal khair. Ahlan wa sahlan. Oke guys, kita langsung lanjut. Ini pemondokan jamaah Indonesia sebelah yang ini, tapi kalau yang ini merah, putih, hitam itu Yaman. Jadi kita tetanggaan sama jemaah yang dari Yaman. Nah, di depan kita adalah Masjid Kotak. Wah, siapa nih yang pernah sholat berjamaah di sini di Mahbatsul Jin? Masya Allah. Terlihat di sana juga para jemaah yang sedang nongkrong di depan masjid. No, Masya Allah. Wow, kalau yang tadi di seberang jalan enak ya terlihatnya pemandangannya. Dan di sini juga ternyata banyak yang kumpul-kumpul gini lagi nih di depan perhotelannya langsung. Ada apa di sana? Kita saksikan. Wah, Masya Allah, lihat. Sama ternyata di sini juga makanan-makanan khas Indonesia. Seru sekali kalau melihat situasi pagi-pagi. Ibu, Masya Allah, lihat. Iya ya, pagi-pagi seru sekali para jamaah dari berbagai KBIH sedang memburu. Kenapa ibu? Sampai di YouTube itu. Iya. Ahlan ibu. Terima kasih. Sehat. Waduh, makasih. Oh, sementara tuh lagi masuk. Orang Sunda. Iya. Jawa Barat. Subscribernya sudah banyak. Aduh, alhamdulillah. Iya. Saya selalu mengikuti adventure, sahabat salam. Semua YouTuber di Saudi ya. Ayo tuh kenapa ngumpet di oh. Tapi Masya Allah sih di sebelah sana juga rame, sebelah sini rame. Di Kiswah juga rame. Iya. Cuma harus hati-hati aja. Boleh. Oke, syukran ya.
lihat. Kalau yang ini jajanan-jajanan Indonesia, lihat si teteh yang sedang jualan ya. Masya Allah. Kue-kue Indonesia, ada somai, ada macam-macam. Halo. Alhamdulillah, semangat-semangat lah. Siap, lihat. Ibu. Halo. Oh, Masya Allah. Dan ini tiap hari laris manis, bahkan mungkin nanti jam 8 pun udah habis. Hah? Jangan-jangan. Enggak. Masya Allah, lihat. Jadi berkah ya buat para orang-orang yang tinggal di sini pun bisa berjualan khas Indonesia, Masya Allah. No, kalau di sini, wah ini ada apa ini, bubur ketan. Ya, jadi semuanya di sana, semua para pedagang. Kita lihat lagi. Insya Allah. Coba di sini ada apa nih? Ramai sekali. Jadi semua yang jualan itu ya khas sarapan Indonesia. Oke. Mohon maaf jika suaranya agak terganggu dengan suara mobil yang sedang ngisi air. Nah, di depan saya ini adalah Masjid Kotak. Oh, Masya Allah, ini juga perhotelan jamaah Haji Indonesia. Kalau sebelah sini udah gak rame nih, berarti harus balik lagi. Langsung lihat perhotelannya gunung. Masya Allah. Toko Indonesia, bahkan sampai warung pun toko Indonesia. Wah, mantap banget. Tahu ada, bakso ada, kurma ada. Masya Allah, komplit. Mobil seperti ini, harap untuk hati-hati. Dan inilah di depan Masjid Kotak. Masya Allah, para jamaah pun sedang beristirahat. Masya Allah sekali ya. Tapi sekali lagi di sini rata-rata dari jamaah yang kedatangan Jawa Timur ya. Di Pondok Dar Ummul Qura. Dari sini tuh banyak sekali, ada 5 apartemen, 5 tower. Lihat, di depan pemondokan untuk selain dari Indonesia itu sama sekali nggak ada yang jualan. Tetapi kalau yang depan jamaah Indonesia, langsung banyak banget yang kumpul, yang jualan. Karena memang orang Indonesia itu sangat royal. Dan, halo, good morning. Good morning. Where are you from? Kosovo. Hah? Kosovo. Indonesia. What do you think in jamaah Indonesia? Good or something? Good, very good. Everything here is good. Indonesia people. Very good. Thank you so much. Disiplin. Thank you. Oke, okay, bye. Lihat, mereka pun takjub ya melihat para jamaah yang memang Masya Allah. Lihat, hati-hati karena baladia sudah mulai datang. Oh, kasihan banget sih. Kalau di kita mah Satpol PP itu udah mulai datang dan akan mengambil para dagangan, kasihan ya. Maaf, kita ngambil agak jauh karena susah. Nah, inilah mobil yang akan mengangkut para dagangan. Kasihan sekali sih. Ya.
turun. Aduh, kasihan lihat. Jadi hati-hati ya, lagi ada jualan terus lihat mobil seperti ini. Harap untuk hati-hati. Masya Allah, lihat, kasihan. Oh, ya benar. Ya, 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 saya. Saya? Foto. Siapa namamu? Nama? Ya, Muhammad. Dari? Arab. Arab. Wow. Kamu merak? Umur 20. 20? Masya Allah. Jadi, semuanya bisa bicara Indonesia. Kaif, kaif. Kaif jamaah Indonesia hina? Indonesia, Marrakesh. Ahlanas. Oh, Marrakesh. Bagus. Ya, ahlanas. Ahlanas. Jadi sangat bagus sekali. Kamu jualan, pijar. Entah maaf ibu saya. Ella. Esh. Oh ada. Kullu akil Indonesia. Ijimae min sama-sama. Nah, ana bi apa? Tupi. Esh tupi. Topi. Ah. Mus-mus-muskilah ayo. Ayo ada muskilah. Kasian banget. Jadi para pedagang harus hati-hati kalau melihat mobil seperti ini. Ini adalah Satpol PP-nya Arab Saudi. Oke, kamera pun harus hati-hati. Mohon maaf. Ya udah kita doakan ya, mudah-mudahan semuanya sukses. Waalaikumsalam. Gimana nama? Alhamdulillah sehat. Nah gini orang Sunda, kayak di dia. Oh, selalu komen gitu. Oh. Youtuber. Di mana? Tapi di Garut tadi. Di Garut kok ada di sini? Lagi ziarah? Ziarah. Enggak, kalau Garut kan di Mispala. Oh, di Mispala. Hah? Ikut Jember. Oh, ikut ke Jember, pantesan. Kalau ini kan Jawa Timur ya? Jawa Timur. Rata-rata Jawa Timur. Selalu komen, selalu komen. Miss Pala, enggak sih. Nah, tapi kita harus ke Ajad dulu, ke Haram, terus ke Terminal Ajad. Nanti ikut bis yang. Bis yang arah ke sana. Tapi katanya bis sudah terakhir ya, nggak ada lagi. Paling pakai taksi 10 real. No, lihat itu para baladia mengangkut dagangan, ya Allah kasihan lihat. Tapi gimana lagi sih yang namanya di Arab Saudi kalau dagang tanpa izin jadi diambil. Satpol PP. Iya. Cuma Satpol PP-nya enggak berseragam ya. Enggak menggerikan kayak di Indonesia. Lihat kasihan banget dagangan orang Indonesia langsung diangkut. Padahal aduh bingung sih antara kasihan dan gimana gitu ya. Ya. Ya, wajah-wajah sedihnya. Diangkut kasihan ya. Iya. Pokoknya yang ada di depan ya sini semua udah. Kecuali yang aman.
di sini tuh nggak ada ampun karena memang harus ada izin, harus memenuhi kesehatan. Perlu jatuh. Soalnya kalau di Arab itu memang jualan harus ada izin, bahkan sampai restoran tiap satu bulan itu ada 3 kali pemeriksaan. Kalau misalkan ada poster atau apa, langsung kena apa namanya goroma itu, dendaan. Sahabat Adventure, udara udah mulai panas ya. Allahu Akbar. Udara udah mulai panas dan jamaah pun udah mulai pada masuk ke hotel. Lihat. Dan ini di sini adalah tempat toko-toko yang untuk berbelanja oleh-oleh Indonesia nih. Banyak sekali. Pokoknya buat semuanya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini, like dan subscribe, dan juga share ke sosial media kalian supaya saya untuk terus bisa memberikan informasi-informasi terbaru seputar Arab Saudi. Saya Dapin Tur pamit, wassalamualaikum.